mau menjemput Abang Aca. Sini. Apa? Di sini aja, Nek. Panas di situ, Nek. Kami ini adalah tim penjemput Abang Aca. Aduh, enggak sabar. Kedok Eka. Iya. Ini aku. Alhamdulillah. Meme. Hilang. Halo. Halo. Keden-keden mama. Nanti kita tunggu pesawatnya mendarat ya. Iya. Nah, Keden-keden, ini informasi ya. Jadi di Bandara Binaka itu ada 3 penerbangan, 3 maskapai, Garuda, Citilink dengan Wings. Ya, dulu itu sebelum pandemi, itu Garuda ada yang direct langsung bahkan dari Jakarta. Ya, dari Jakarta itu tiketnya tuh 1.854. Tapi sekarang udah enggak ada lagi yang direct. Dulu juga ada Citilink, tapi sekarang enggak ada. Sekarang cuman Wings, Air dan Garuda, tapi nggak ke Jakarta, cuman ke Medan aja. Nah, dulu waktu ada yang direct ke Jakarta itu Garudanya itu tipenya itu tipe Bombardier, jadi 1.5 jam itu kita udah nyampe ke Jakarta. Nah, tapi sekarang itu tipenya itu tipe ATR, sama kayak Wings yang kapasitasnya itu kapasitas sekitar 70 penumpang. Ini saya lagi nunggu pesawat Aska mendarat nih. Panas. Alhamdulillah cuacanya cerah. Walaupun tadi di Medan hujan dan pagi-pagi di Binaka juga hujan, tapi sekarang alhamdulillah cerah. Ya, semoga mendarat dengan mulus. Penerbangan dari Medan ke Gunung Sitoli itu waktunya itu 1 jam karena pakai pesawat ATR. Tapi kalau pakai pesawat Garuda Bombardier itu penerbangannya cuma 30 menit. Jadi kalau Kedan-Kedan itu mau ke Medan naik Garuda Bombardier itu kita baru naik 10 menit di atas sudah turun lagi. Cepat sekali ya, makanya semoga lah nanti Bombardier udah mulai beroperasi lagi di Gunung Sitoli. Karena selain nyaman di atas, juga penerbangannya itu cepat. Dan untungnya lagi kalau kita naik Garuda, itu kita ada bagasi 10 kilo. Tapi kalau naik Wings, kita nggak ada bagasi. Kalau mau ada bagasi, kita bayar lagi. Yang boleh itu cuma bawa tas ke kabin aja. Itu pun kapasitasnya cuma 7 kilo. Jadi semoga ada Bombardier lagi. Ini lama. Kapan ya datang ya pesawatnya ya? Sana Bandara Binaka Gunung Sitoli itu yang di pojokan sana, yang di ujung itu adalah keberangkatan. Ya, tadi penerbangan pertama itu sudah jalan duluan, itu pesawat Wings. Nah, kalau di Gunung Sitoli itu pesawat Wings terakhir dari Medan itu nginap di kota Gunung Sitoli. Jadi dia bisa berangkat sekitar jam 6 itu udah berangkat dari Gunung Sitoli penerbangan pertama. Nah, ini Aska naik penerbangan pertama dari Medan, Wings jam 7.30. Nanti yang akan menjadi penerbangan kedua di sini. Masih sepi ya, teman-teman. Walaupun Binaka ini bandaranya itu bandara kecil ya, tapi penerbangannya itu cukup padat. Padat sekali. Bahkan dulu kita punya Susi Air yang mendarat di sini itu charteran. Ya, charteran dari Sibo Bandara Silangit dengan dari bandara yang ada di Sibolga. Nah, ada juga Susi Air itu bawa hasil laut dari Pulau Nia seperti lobster. Ya, itu dibawa tuh sama Susi Air yang punya Ibu Susi. Sebenarnya selain dari Bandara Binaka. Wah, itu ya pesawatnya. Oh, udah nyampe. Pesawat
Bapaknya Aska udah mendarat, padahal tadi rencananya kita mau nge-shoot, mau buat video pendaratan pesawat Aska, ya nggak tahu dia udah mendarat. Pesawat Mesir dengan nomor penerbangan IW1266 dari Medan telah mendarat. Alhamdulillah. Itu bagaimana maju kayak gamis gitu kan? Bang, itu dia. Kota. Abang. 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 Iya, iya. Halo, Pren. Ini boy lu laki. No. Oh, I don't like. Aku tuh Mimi. Oh, jatuh deh. Ya ini si Mahira ini. Mahira ini kerjanya ini manjat-manjat nih. Mahira ini kerjanya manjat-manjat. Mungkin jatuh loh, Adik. Ke dalam deh, ke dalam. Oh, Bang Aca itu dia. Kota, Bro. Ini di sini dia nak. Ini nampak di sini sayang. Sini sayang. Sini sayang. Sambut. Dari sini kalian. Sambut. Dari sini. Lu apa kata? Abang. Support. Ya udah, kenapa diwawancarai dulu? Diambil dulu anaknya. Dari sini nak. Iya abang. Iya kok. Terima kasih. Ah? Ya. Oh ya. Mana bagasimu? Ada bagasimu? Mana ada bagasinya? Tidak ada lah. Bukannya dipeluknya anaknya, diwawancarainya. Gimana tau kan diambil. Abang. Udah tinggi dia dari mamanya naik. Siapa ini? Wah, keren rapotnya. Rupanya udah buka. Kenapa ini pantung gak kena apa-apa? Gak tau, mau hidup kan.